Jadi nanti kedepannya akan mungkin kita libatkan organisasi kemudaan, ya, tapi memang tidak secara menyeluruh. Ya, kita libatkan ini dalam beberapa hal. Yang terutama adalah dalam rangka mengedukasi masyarakat tentang tadi pentingnya social distancing maupun physical distancing, yaitu menjaga jarak pada saat memang ada di tempat keramaian, kemudian selalu menjaga kebersihan pribadi, ya, dalam hal ini selalu mencuci tangan dengan sabun disinfektan, ya, kemudian juga tidak membuat acara yang mengundang atau mengumpulkan masyarakat banyak maupun orang banyak. Ya, dan yang terpenting adalah kalau memang tidak terlalu ada kegiatan yang penting yang dilakukan di luar, kalau bisa di rumah saja, ya. Itu saya tekankan rekan-rekan atau saudara-saudara semua, silakan di rumah saja, jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak ada manfaatnya, kemudian berkerumun ataupun berkelompok. Kita dibagi berapa yang lagi, kita dibagi berapa kelompok begitu supaya maksimal. Satu kelompok itu jangan terlalu banyak, ya mungkin 3-4 orang cukup. Karena nanti kalau terlalu banyak, ya tenaga terbuang, alatnya kurang. Ya. Jadi dalam pelaksanaan merah, dalam bersamaan nanti kita gabung, ya. Ya, karena ini nanti akan dilaporkan ke pimpinan, nanti laporannya sampai ke pusat. Nanti kita dibina kalau kelompok-kelompok atau apa, sendiri-sendiri kuat. Thank you.